Sesungguhnya sesiapa yang mengambil harta benda dengan jalan yang tidak sebenar, tamalah sifatnya seperti orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang, dan hartanya itu pula akan saksi ke atasnya menentangnya pada hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah shuhada bilqist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Yaqul imam at-Tabari nazalat hadhihi al-ayatu fi al-yahud. Turun ayat ini sebenarnya Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh, iaitu ayat yang begitu panjang yang menerangkan mabda' keadilan walaupun ke atas orang yang kita benci. Wala yajmanakum sya'na qawmin alla ta'dilu. Yang mana ayat ini turun kepada Yahudi, bukan turun kepada orang Islam. Walaupun Rasul cuba melakukan satu agenda yang mungkin nampak tidak adil, tetapi Allah Ta'ala tegur bahawasanya setiap tindakan kita ini perlu adil dan jangan melanggar prinsip-prinsip keadilan walaupun ke atas orang Yahudi, macam mana mereka lakukan satu perkara tersebut.